Jadi mereka memiliki berapa minit saja, tak sampai 20 minit untuk membalas kepercayaan yang diberikan oleh Rizal Zamriahia. Yang penting adalah tidak membenarkan JDT mendapat bekalan yang lebih selesa lagi setelah mereka mendahului 2-0. Nah, kali ini Leandro Velasquez, masih lagi Leandro mencari ruang. Oh, gol! Satu gerakan secara individu. Nik Muhammad Amin yang meluru keluar, meninggalkan ruang yang besar di situ. Mudah disempurnakan oleh Leandro Sebastian Velasquez bagi JDT mencari gol yang ketiga mereka di Kota Baru ini. Jadi bekalan semakin selesa untuk mereka. Kita perhatikan Arif Aiman bermula di sini. Dia melepasi dua pemain dan di sinilah apabila langkah ke depan dilakukan oleh penjaga Kelantan itu. Berikan ruang untuk disudahkan dengan baik oleh Leandro Velasquez. Jadi 3-0. Sudah pastinya ini adalah satu kedudukan yang selesa untuk Jodor Tazim bagi menghadapi skor akhir yang kedua nanti.